di mana tampik kopi nak lama ke ya? Eh, teragak ngopi. Ha, aku nyawa. Tampik kopi nak lama. Asyik saya rumah. Kau lah mak duduk ke rumah. Eh, Dayu lah. Dayu asyik kau, Dayu? Ha? Di mana ada awaknya dia suka? Oh, iya dong. Mengapa suka? Ini mau makan, Dayu. Mau makan. Lapar banget nih, gitu. Banyak pesan lah, iya dong. Karena ini murah banget, makanya pesan banyak. Kopi dong, kopi. Kopi, nih. Kopi dong, silahkan. Dayu, silahkan, Dayu. Terima kasih. Oke. Aku kopi gua. Ah, itu kopi tuh. Wih, sama nasi ruwan tuh ya, mah. Coba diminum deh, Yang. Gimana rasanya, deh, Yang? Gua nang kopi Aceh, sebenarnya kopi Aceh konda. Yes. Dan deh, Yang tahu kan, kalau kopi Aceh, kok bisa dipesan sesuai mood, nggak yang panas atau yang dingin. Pak, seru nih kok. Oh, jadi ada nambah dingin pakai. Oh, iya, ada sesuai mood. Kok saya nggak makan sadar kok. Sabana tadi awak bawa kawan deh, Yang. Kira ditinggal gitu. Tapi, jadi dia yang kemari. Ah, langsung. Barang aja kita makan ya. Sama nanti banyak mode ko mah. Ini darah gue list terjangkau pasti. Terjangkau, ramah di kantong deh ya. Pak, ini beli apa? Oh, silakan Dayuang. Itu yang tumis Dayuang ya. Oh, jadi mie Aceh di siku kuah. Iya, mie Aceh. Ada yang tumis. Ko? Yang kuah. Garbus mana? Yes. Ko? Ini yang goreng. Woi. Oh. Coba untuk tumis dulu. Oke, oke, silakan Dayuang. Makanlah capek. Iya, Dayuang, wak yang ikolah. Ala perai Maria, lo cek sana. Eh, mana perai deh, Dayu? Aku mau bayi sama dia. Eh, kamu udah gak bayi sih, Korea? Oh, iya, 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 oke, kita makan ya. Gimana Dayu rasanya, Dayu? Bismillahirrahmanirrahim. Lah, apa kali dia, bro? Ikum mie Aceh paling sero. Gimana sero? Asalkan Dayang tahu kan, di situ banyak variannya Dayang. Aceh-Acehnya ada yang daging, topping daging, topping seafood, topping udang, topping cumi-cumi, macam-macam deh. Pokoknya Dayang bisa pesan sesuai mood Dayang ya. Boleh minum? Ah, silakan Dayang. Jadi, kok di mana sama nawat tampek apa? Itu tampeknya di Jalan Sutomo nomor 125. Nama kafenya? Apa? Notre Cafe. Kada suka. Tunggu lo sebelum kau yang Biana. Iya deh ya. Kau aku. Iku. Apa nama tadi deh yang ya? Gua namanya. Gua nang Sukondro. Iya, betul. Sukondro. Astaga, lupa deh yang tadi deh ya. Ini seru pemain. Eh, lu boleh coba kok. Silakan deh, silakan deh. Untuk Dayu yang akan datang. Wajib saja yang. Siapa iya? Awak. Dan. Hari ini konsepnya aku ngetraktir Dayong tagihan, guys. Jadi sana, kalau sana nyuka Bali tahun dan, Notre Cafe kok 24 jam buka. Hah, serius Dayong itu? Bisa aku ngerjain skripsi sini nih Dayong. Kalau salah saya kuliah lain. Ah, ini yang skripsi. Pakai internet nak? Ya. Free wifi sih kok pak. Wow. Pastilah banyak kawan-kawannya yang merekomendasikan tempat ini, Dayuang. Udah, malah. Coba dengar. Yuk, Yonya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sana punya sana. Kaldu itu terasa banget. Sup kondro. Kondro kok biasanya hanya di daerah Sulawesi Selatan. Hah? Jadi di Sumatera Barat satu-satu diskonnya cuma sup kondro datang ke Notre Cafe. Lah sana. Mbak, dengan sebuah. Emang. Nah, yang tadi kalau masalah kulitnya bikin lapar ya. Dan ya, Bian. Ini yang sketek ini ya. Nah, yang ditraktir ya. Maka-maka lo, Le. Kan tadi apa? Iya, iya. Kan udah beli, Ma. Misalkan, Dayo. Gimana dagingnya, Dayo? Seruan. Pakai sendok makannya tangan lama, Ma. Oh, gitu loh. Kulturnya, Dayo. Oke, kita food attitude ya, guys, ya. Food attitude sok lo gaya. Baki ini tangan. Makan. Iya. Tangan aja, ya, Bian. Oh, iya, Dayang. Sorry, Dayang. Cengat, Bian. Enggak, Dayang. Wah, pinta sakit, teh. Cengat, Bian, ya. Makan. Kan? Dagingnya empuk. Luna. Enggak pada rutan nago betul di bumbunya kok bumbunya kerasa banget ya Dayong ya makannya udah sih sana luar biasa betul Dayong kalau milih mie lebih milih tim yang berkuah atau yang goreng ambus konan bat tumis kuah jadi ada kuah steak pilih yang tengah ya Dayong ya betul itu atau yang ini namanya sup buntut balado. Boleh sup coba? Buntut goreng balado boleh coba silakan Dayong untuk Dayang semuanya aku kasih lah karena agak ragu karena episode yang satu kemarin Dayang memberikan panggung untuk saya guys jadi ini ucapan terima kasih wah aku sabian dulu apa namanya kok namanya sup buntut goreng balado kok goreng balado woy unik kok ya biasa sup buntut saya jadi kok sup buntut kok buntut kok digoreng balado kok kuah sup ya betul harus pakai sam gitu ini ke sana kemudian nasi roro betul mana sih ya? Aku nyeri dong. Makan sih kalau apian kalau udah yuang. Wopi Aceh sero, mie Aceh sero, sup buntut sero. Teh tarik sero. Ukut teh tarik. Tuh. Banyak bagus. Dibuatnya gini deh yang pakai ditarik-tarik itu deh yang. Baik kalau pagi sih kok sarapan. Pakai apa? Pical sate. Itu khusus pagi aja deh yang. Oh pagi sih nih ya. Tapi kalau siang-siang nggak ada lagi. Udah habis sold out. Iko buntut eh. Buntutnya. Udah ke tangan kan? Silahkan Dayang. Kalau Dayang khasnya itu ya makan hati Padang ya. Enggak. Mana ya? Ini lama panas. Baladonya. Jangan coba loh. Sekitar ini ya. Sekitarnya. Abian kalau Nah. Gak boleh sama deh ya guys ya. Gak boleh sama. Makan cecik dulu. Betul. Dayang tuh kalau nabi itu labi. Masih bos ada ya. Ah, mangga bos sudah duduk sekolah tadi. Oh iya Dayang. Pertama emangnya tuh enggak boleh lo mau makan dong. Iya Dayang, iya Dayang. Wah, traktir Dayang tadi cerita. Enggak sama mau kan? Iya, betul. Terus nah, sup buntut kok. Jadi digoreng dulu buntut sana goreng balado. Rasanya luar biasa enggak? Dagingnya enak loh. Kalau Dayang gua aja lihat setiap episode dari episode pertama, Dayang cukup selektif gitu memilih makanan. Bantu ambo nama dia kan dan makan iya lah. Iya betul. Tak sembarang kuduk sih Dayang. Enggak. Cocok tak terima deh. Siap kok bitiok berlebihan seminggu kok yang lebihan kirim deh gaya kan Dayang. Bisa apa sama dekor dek murah sih kok? Iya, dek murahnya. Bayang lah tuh harga mahasiswa guys. Udah pelampek jam. Udah pelampek jam. Buka di situ. Sampai mota lama. Free wifi. Itu sangat penting untuk anak muda zaman sekarang. Jadi kopi Aceh luar biasa sekarang? Kopi Aceh luar biasa. Berbeda channel lain. Menurut dia, jadinya mungkin orang yang dek gaik mungkin ya lah banyak pengalaman. jadi kopi Aceh yang lain nih Mbak Ar menurut saya. Kalau kurang merasa beda mana? Kok iya benar mantap. Kan enggak skor enak dagang-dagang kok mudo baru jam yang apa dagang enggak? Iya dah yuk, silakan dah yuk, lanjut dah yuk. Jadi sana
kalau sana bimbing uang. Bisa pesan GoFood juga? Oh bisa, nanti link di deskripsi guys. Oh bisa? Bisa dong. Jadi kalau malam-malam keluar. Mager kan? Tapi sangat recommended. Mie Aceh yang kuah luar biasa. Wah. Kopi Aceh luar biasa. Kuah apa lagi ya? Betul. Oke. Okay. Ini daya yang mana ya? Mak. Kau yang berenang. Lah anak, kau sana. Nio menikmati makanan lezat-lezat kosana. Datang saja ke Notre Cafe di Jalan Sudirman. Jalan Sutomo. Sutomo. Nomor 125. Oh dari Jembatan Marapalam? Lurus ya? Lurus saja sebelah kiri. Sebelah kiri. Kalau ada Simparu? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Betul. Kadang pelang-pelang itu. Iya kadang pelangnya. Nampak sih mas. Kalau ada yang nampak ya sampai makannya rami atun itu Notre itu. Nah kalau di Sutomo sana. Makanan ini terjangkau pasti. Nah, kau nak mungkin di pasar sana tanya orang. Iya. Pakai duit kiriman orang tua. Hah? Serius. Ini lagi murahnya dah, ya. Iya, iya. Nah, pindah duduk sana lah, nyampik gua. Sana. Astagfirullah. Makan makan lama, guys. Singan, ha. Iya, dah, iya, iya, iya. Gua kenapa? Iya, iya, lanjut, lanjut. Selamat bebas. Menikmati dah, iya. Iya, mayes ya. Awak. Mayes, nan. Lah lepain sana makan lama pak di Notre Cafe.